Halo, teman-teman channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ani Family 4567. Jadi dalam video ini saya barusan pulang dari pasar ya. Dan tadi saya tuh ke pasarnya tuh di jam 6:30. Tanggal 7 tuh saya buru-buruan langsung ke pasar ya. Intinya cuci muka sampai gak pakai deh. Kalau pergi ke pasar karena apa? Karena kalau masih pagi itu nggak panas gitu loh. Dan sekarang udah pulang, langsung mandi, bikin vlog atau bikin konten. Dan beli apa saja, kalau kalian tahu, ingin tahu. Ini bisa diharapkan buat si Tekong ya. Apa namanya? Tohwa. Ya, Tohwa. Buat si Akong, buat harapan Akong ya. Tohwa. Bahwa ini segini tuh 40 NT. Dan tadi juga beli pisang. Ini beli pisang harganya 58 NT. Ada 5. Ini sih buat Akong sama saya ya. Pisang. Ini beli pepaya. Pepaya buat si Akong. Ini harganya 68 NT. Dan saya beli jajanan pasar. Jajanan pasar Taiwan punya. Ini tuh ada wajibnya orang Taiwan. Dan ini lupisnya orang Taiwan. Dan ini tuh muaci. Dan nanti kita mereviewnya ya. Ini habis tadi 115. Dan ini kalau kalian tahu, ya Allah, ini nangka tadi segini separuhnya ya, tapi dalamnya gede sih, dalamnya ini harganya tadi 150, nggak tahu berapa ini satu innya kayaknya 100 kayak kalau sih, ini semuanya 150, kita beli uangku sendiri ya, nanti goreng dibagikan sama teman. Dan kita ini beli tepung tarigunya 26 NT. Dan tadi beli sayuran ada tomat, daun ubi, terus cabe, terusan ini apa namanya, paicai, terusan ada mangga. Itu tadi totalnya 350, mahal ya, mahal. Jadi mangga, sayur ini, tomat, cabe, daun bulat 350 NT, mahal. Ini mangganya masih mentah ya, banyak buah. Terus ini tadi di tempatnya Ai itu ada gambas, sayur binahong. Ini sayur binahong, sayur putihnya apa? Lobak putih sama gambas tuh buat si Akong ya. Sama saya bayam. Ini bayam yang gede-gede itu ya. Terus sama ini walau. Ini walau. Jadi di tempatnya Ai itu tadi saya belanjanya habisnya 180. Terus di AP ini tadi 380, tambahan ini 150, beli ayamnya 68 NT, pisangnya 58 NT, tohanya 40, jajan pasarnya 115, tepungnya ini 26. Dan tadi saya juga beli ini cumi-cumi kecil ya,
satu inchnya 90 cm. Tadi aku beli karena menurut timbangan mereka ada 120. Terus saya beli tahu tadi ini 26 ya, 26 ini saya. Jadi ini belanjanya saya ini aja, soalnya saya lagi gak mau males apa ya, goreng ikan atau masak ikan, terus itu kan ayam juga lagi males, jadi saya lagi ceritanya lagi mau diet, ini gak mau makan ayam sama gak mau makan ikan gitu. Soalnya kalau saya sendiri itu lagi males banget goreng-menggoreng itu loh, yang bau-bau gimana. Jadi saya pinginnya tuh yang praktis-praktis saja ya. Jadi totalnya sekian itu habis banyak berapa tadi? 35 tambah 150 500 tambah di air itu 185 80 680 tambah toa 40 680 tambah toa 40 680 tadi ya 680 tambah 40 72 tambah ini 120 84 tambah 84 tambah 100 berapa ini? 115 935 35 tambah 58 35 tambah bukan 800 35 aduh 800 888 8 tambah ini apa 568 jadi 9 berapa ya 9 jadi mau hampir 1000 enggak ada 1000 bukannya nanti gua tulis di catatan bukunya majikan ya. Jadi belanjanya hari ini pas ke pasarnya hemat yang penting saya tuh ada sayurnya, ada tahunya, udah nggak apa-apa gitu aja, nggak mau yang lain, yang penting ada buah-buahan. Jadi belanjanya saya hari ini seperti ini ya, kurang lebihnya seperti ini ya, karena saya pingin bikin konten review jajanan Thailand, jadi saya beli ini. Dan ya seperti ini, saya lebih suka lagi makan sayur-sayuran ya, sama ke tahu kalau nggak pakai tempe gitu juga kayak. Dan ini juga dikukus untuk sarapan pagi sama telur enak. Oke, jadi sekian aja video dari saya, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe dan selalu dukung channel saya, semoga channel saya semakin berkembang, selalu semangat juga bikin konten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Cuy.